Tasya, ini anak aku, Arsenio. Dan ini anak buah kesayangan aku, namanya Yura. Dia ini jenis Maltese. Ada lagi satu lagi, namanya Kyo. Dia jenisnya Alaska Malamut. Kyo, kamu gangguin aku aja deh. Kamu mau main ya? Wah, Arsen! Lagi asik mewarnai temenin sama Kyo nih. Kok malah main si Arsen? Arsen, waktunya minum jus buah. Gak mau, ah. Ya, begitu. Kyo aja suka. Kamu ya. Suka juga dong. Iya deh. Tuh, lihat. Kyo aja suka minum jus buah. Ya. Nah, uniknya Kyo, dia itu suka banget makan buah-buahan. Soalnya, dia tuh agak alergi gitu sama protein yang tinggi. Jadi dia senang banget makan buah-buahan. Aku juga mau deh. Mau minum jus buah. Oke. Sahabat Anabul, karena Kyo suka minum jus buah, Arsen yang tadinya gak suka jus buah jadi keikutan deh. Enak kan? Habis nih. Pinter, gitu dong. Kamu kan pinter nih, Kyo juga pinter nih habis. Ya udah, ini Bunda beresin dulu ya. Kamu lanjutin aja mewarnainya. Kayaknya Kyo masih mau nih. Ih, kok kamu belum selesai sih ngerjain tugasnya? Aku mau main sama Kyo. Nggak boleh gitu dong. Kan ini tugasnya harus diselesai nanti hari Senin dikumpulin di sekolah. Kalau nggak selesai gimana? Papa, aku mau main sama Kyo. Nah, Arsen jeleknya kalau misalnya main sama Kyo sama Yura, dia suka lupa waktu. Padahal dia kan punya tugas mewarnai buat dikumpulin hari Senin. Nah, mumpung Bunda hari ini lagi libur kerja, jadi Bunda bisa ajak kamu pergi sama Kyo berenang. Tapi janji, tugasnya harus diselesain dulu ya. Iya, oke. Ya udah, kalau gitu kamu selesain ya. Bunda mau taruh gelas dulu ke bawah. Pokoknya Bunda ke atas, nanti harus diselesai ya. Oke. Yeay, karena hari ini Bunda libur, Bunda mau ngajak Arsen dan Kyo berenang nih. Kyo, main yuk. Sit. 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 Loh, kok Arsen bukannya nyelesain tugasnya, malah main sama Kyo nih. Ayo Arsen, cepat selesain. Kan Bunda mau ajak kalian berenang. Kyo, sini. Mau gak snack? Tapi siap dulu. Siap dulu. Kamu main terus deh sama Kyo. Kalau kamu main sama Kyo terus, Bunda taruh keluar ya Kyo-nya. Masih bareng Hani di si Anabul. Ih, lucu. Oh iya, kira-kira Arsen udah selesai belum ya ngerjain tugasnya? Kita lihat sama-sama yuk. Tapi siap dulu. Siap dulu. Tadi pas aku belajar, Kyo ajak main. Jadinya aku pengen main deh. Kyo. Kita berenang ya. Oke. Arsen, tugasnya udah selesai belum nih? Belum. Coba ya, Bunda lihat ya. Ih,
ini masih banyak yang belum. Gimana sih, hari Senin kan nanti harus dikumpulin. Kamu main terus deh sama Kyo. Kalau kamu main sama Kyo terus, Bunda taruh keluar ya Kyo-nya. Jangan dikeluarin. Ih, kalau tugasnya nggak selesai, nanti kita nggak jadi berenang loh. Tapi pas aku lagi main, Bunda datang buat cek tugas aku. Ternyata PR aku belum selesai. Jadinya Bunda aku larang dia jadi main sama Kyo. Jangan dong, Bunda. Ya harus diselesain dong. Nanti kita nggak jadi berenang loh. Nah, tapi benar ya, kita jadi berenang. Iya, tapi selesain dulu ya. Yaudah, biar kamu fokus ngerjain ini, Bunda bawa dulu ya Kyo-nya keluar ya. Let's go. Terus Bunda ajak Kyo pergi. Jadi aku bisa selesain PR aku. Udah gak sabar nih, Bunda mumpung lagi libur. Ayo semangat Arsen, kamu mau berenang bareng Kyo kan? Makanya selesain dulu tuh tugas kamu. Wah, si Bunda lagi dandanin Yura. Ayo Yura, kita pakai baju dulu ya. Bajunya kok kembaran sama Bunda. Jadi makin lucu deh si Yura. Nah, setelah perdramaan tadi Arsen main sama Kyo, akhirnya Arsen selesai deh tugasnya. Arsen happy banget sambil nunjukin tugasnya yang udah selesai ke aku. Ujung-ujungnya dia nagih ke aku nih untuk ngajak si Arsen sama Kyo berenang. Ya udah, mumpung si Arsen tugasnya udah kelar, jadi aku bawa Arsen sama Kyo aja deh berenang. Ya udah, kamu sana Gih ganti baju dulu. Bunda juga mau siap-siap nih. Yeay, aku happy karena aku sudah kerjain tugas aku, karena semua tugas aku sudah diselesaikan. Jadi aku bisa berenang deh sama Kyo. Anak-anak kemana ya? Yaudah deh. Sahabat Anabul, Yura baru aja divaksin nih. Makanya nggak boleh keluar rumah dulu. Kamu istirahat dulu di rumah ya. Ayo, Kyo, sini Kyo. Jalan-jalan sini.
Waduh, kayaknya si Kio udah gak sabar deh mau berenang. Baik, sabar. Indah, aku mau udah gak sabar berenangnya. Tunggu dong, kan kita harus stretching dulu. Ayo tangannya diputer, terus kakinya. Gitu. Ayo palanya kiri kanan, jangan joget. Kiri kanan. Arsin, kamu bukannya pemanasan kok malah joget. Jangan joget. Ih, marah-marah aja deh kamu deh. Masih penasaran sama Arsen dan Kio yang lagi asik berenang bersama. Nah, langsung aja yuk kita lihat keseruan. Dan sini. Nah, aku happy banget. Iya, sama. Bunda juga happy. Sayangnya Yura gak bisa ikut. Tapi lain kali kita ajak dia ya. Iya, oke. Maaf ya, Bunda selama ini sibuk kerja. Nanti Bunda janji deh, Bunda sering-sering luangin waktu buat kamu, Yura sama Yura. Yaudah Gi, sana Gi, berenang lagi Gi. Aku senang banget hari ini bisa ngajak Arsen sama Anabul aku untuk berenang. Nah, hitung-hitung quality time kan? Karena kan aku sibuk kerja juga nih. Jadi kalau ngeliat Arsen seneng, pasti aku juga seneng. Sudah tak sabar, segera dimulai, siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh. Nah, sahabat Anabul, Hani ikutan happy deh. Melihat kebersamaan Arsen dan Anabulnya Kio. Keberadaan Kio jadi motivasi buat Arsen jadi anak yang hebat. Meskipun tadi sempat malas ngerjain tugas, tapi akhirnya Arsen berhasil menyelesaikannya ditemenin Kio. Hebat deh, Ani jadi bangga deh sama Arsen. Iya, sahabat Anabul, Hani mau kasih tahu pemenang kuis minggu lalu nih. Ayo tebak, siapa coba yang menang? Yaps, pemenangnya adalah... Tadaa! Selamat ya, kamu bakal dapat hadiah dari Hani. Yeay! Dan pengen dapat hadiah dari Hani, cus ikutan kuis hari ini ya. Apa yang Bunda Tasya janjikan ke Arsen kalau dapat menyelesaikan tugasnya? A. Berenang. B. Olahraga. C. Makan ice cream. Ayo jawab. Pasti kalian pada tahu kan jawabannya. Iya kan? Oke deh, kalau gitu Hani tunggu jawaban kalian di kolom komentar Instagram si Anabul ya. Good luck sahabat Anabul. Oke deh sahabat Anabul, sekarang waktunya Hani ucapin selamat ulang tahun buat sahabat Hani nih. Selamat ulang tahun ya Moka yang ke-1 tahun. Semoga kamu makin sehat dan kuat. Dan selamat ulang tahun juga ya Jalu yang ke-13. Hani doakan semoga kamu makin disayang sama keluarga kamu ya. Nah, buat sahabat Anabul yang mau dapat ucapan selamat ulang tahun dari Hani, jangan lupa ya, kirim foto dan biodata kalian ke Instagram si Anabul RTV ya. Hani tunggu.